Kegiatan Akbar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI LS Madiun Raya yang diselenggarakan di lapangan Pondok Pesantren Karangka Dempel, Kecamatan Jiwan, Madiun, Jawa Timur menjadi hal yang sangat menarik bagi dunia pendidikan, khususnya terkait edukasi sejarah budaya. Ini tentunya menjadi landasan untuk generasi anak bangsa dalam membangkitkan mental kejayaan Nusantara yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kegiatan Akbar PWI LS Madiun Raya yang dihadiri ribuan peserta ini ternyata tidak hanya pengurus dan anggota yang hadir, namun terdapat puluhan siswa yang berasal dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Nganjuk. Para siswa ini mengaku senang dan tertarik untuk menyimak penyampaian sejarah budaya dan perjuangan para aulia penyebar agama Islam Wali Songo yang bersifat keislaman dan kenusantaraan. Terdapat siswa SMK Internasional Milenial Model PGRI 1 Mejayan, Kabupaten Madiun yang tergabung dalam kelompok drum band pelajar. Mereka berada paling depan mengiringi pawai Akbar PWI LS Madiun Raya. Tidak hanya itu, puluhan siswa dari kota lain juga datang untuk belajar sejarah budaya yang disampaikan. Sekaligus, mereka mengabadikan kegiatan tersebut dalam bentuk liputan dokumenter. Puluhan siswa tersebut berasal dari SMKN 1 Jenangan Ponorogo dan SMKN 1 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Para siswa ini mengaku bisa belajar mengenai sejarah budaya bangsa yang telah diperjuangkan oleh para leluhur Nusantara sehingga mereka mendapat pengetahuan tentang cinta tanah air dan bangsa. Datang ke sini apa? Saya dari SMKN 1 Tanjung Anom datang ke sini untuk melihat deklarasi dan pelantikan pengurusan daerah perjuangan Wali Songo di Madiun ini, dan saya juga dapat melihat kayak perjuangan dari Wali Songo di Nusantara. Ada nilai edukasinya berarti. Yeah. Dihadiri oleh siapa ini? Kiai Haji Abbas Bunda. Pentingnya edukasi terkait sejarah budaya bangsa kepada generasi muda tentunya menjadi landasan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme berkepribadian dalam kebudayaan, memperkokoh kebinekaan, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 akan tetap terjaga dan utuh. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV.